Memetik buah di pohon yang tinggi tentu sulit dilakukan jika seorang diri. Maka untuk bisa memetiknya, dibutuhkan bantuan beberapa orang. Bicara soal memetik buah, baru-baru ini ada video seorang remaja perempuan yang kepalanya ketiban buah dari pohon. Video tersebut diunggah oleh akun media sosial Instagram Memo Medsos. Rekaman video memperlihatkan dua remaja perempuan yang sedang berada di kebun. Mereka hendak menangkap buah yang dilemparkan seseorang dari atas pohon. Dua remaja perempuan itu menggunakan baju untuk menangkap buah yang dijatuhkan. Masing-masing dari mereka memegang sisi kanan dan kiri baju yang dibuka lebar. Dua remaja perempuan ini mencari posisi yang tepat supaya buah jatuh di atas baju tersebut. Namun posisi yang mereka pilih justru mengundang apes. Remaja perempuan yang memakai kaos berwarna coklat, kepalanya harus ketiban buah lemparan dari pohon. Tidak jelas buah apa yang jatuh di kepala remaja kaos coklat itu. Namun ukuran buah yang menimpa kepalanya cukup besar. Remaja perempuan baju coklat tadi langsung memegang kepalanya yang ketiban buah sebesar itu. Dia tampak kesakitan usai kepalanya ketiban buah. Sementara teman yang di depan dia sama-sama memegang kain terlihat panik. Perekam video justru tertawa ngakak melihat kepala temannya ketiban buah. Video itu menarik perhatian warganet yang menonton untuk menuliskan tanggapan di kolom komentar. Beberapa warganet berdebat tentang buah apa yang jatuh di kepala remaja perempuan tersebut.